Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Air kiriman dari hulu Sungai Ciliwung tidak hanya menyebabkan banjir di beberapa wilayah ibu kota, namun juga membawa ratusan meter kubik sampah yang menumpuk di pintu air Manggarai, Jakarta Pusat. Nampak luapan kali tidak hanya membuat pintu air Manggarai mengalami peningkatan debit menjadi level siaga 3, namun juga membuat 360 meter kubik sampah yang menumpuk di pintu air Manggarai. Petugas dari UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta berupaya membersihkan sampah yang menumpuk di pintu air Manggarai Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Agar mempermudah proses pengangkatan sampah dari aliran kali, petugas mengerahkan 3 alat berat. Kepala Satuan Pelaksana UPK Badan Air Jakarta Pusat mengungkapkan tumpukan sampah yang didominasi material kayu dan sampah rumah tangga tersebut merupakan sampah kiriman dari kawasan hulu Sungai Ciliwung. Petugas menargetkan proses pengangkutan sampah akan selesai siang ini dengan mengerahkan puluhan truk yang membawa sampah tersebut ke tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang.